Kebahagiaan di pagi hari ini kita melihat Lesti dibimbing langsung oleh Ustadz Subki untuk dapat khusyuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk untuk masalah yang ia sedang hadapi, yakni kasus KDRT yang ia alami dan dilakukan oleh sang suami Rizky Billar yang tak mau minta maaf. Tentu kita berharap yang terbaik untuk Lesti dan Fatih. Ya, berbahagianya kita melihat Lesti dan keluarga serta Ustadz Subki yang menjalankan ibadah umroh di pagi hari ini. Semoga doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya jadi penerang hati, penenang diri bagi Lesti yang telah mengalami kasus KDRT yang disebabkan oleh sang suami Rizky Billar.
Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang di, mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk gak akan beli tas Hermes, Dede, mendingan Dede beli gitu. Sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Billar. Iya gitu. Dan punya duit, Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kaya raya. Makanya cari dulu bukti bahwa valuasi Lester Entertainment itu udah ratusan miliar. Wow. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa-apa valuasi Lesternya? Dari pendapatan income saat itu. Income kan kita saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor semua. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sabar. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun gel hidup gel sebenarnya. Tapi kan gak mungkin gue, ya udah lepas tangan aja. Lesti. Mas Yami banyak hatersnya. Oh, iya, banyak. Bagaimana caranya? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.